Pemirsa, menjelang purna tugas atau pensiun Kepala Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Mustajab, kegiatan TMMD Degelar 110 Kodim 0714 Salatiga menjadi momentum kenangan terindah selama mengabdi. Kegiatan TMMD reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga di Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang pada Maret tahun 2021 akan dijadikan momen kenangan terindah bagi Kepala Dusun. Karena Kepala Dusun yang bernama Mustajab itu pada bulan Mei akan purna tugas. Tidak ayal pria yang sudah berusia sekitar 60 tahun itu kini sangat menikmati ikut terjun langsung di pembangunan terutama di bagian fisiknya. Mustajab mengaku jika kegiatan ini sangat ditunggu-tunggu karena dengan TMMD ini bakal ia jadikan momen kenangan terindah saat masih menjadi kadus di Sarimulyo yang notabene menjadi tuan rumah TMMD reguler ini. Yakin Mas Abi, yang kenangan indah adalah dari riwayat saya sampai saat ini adalah kami dulu itu kan gini Mas Abi. Kedulunya tuh di sosial itu masih gampangnya ya belum ada apa-apanya. Karena masa akhir saya kan masih ada bantuan terus mengalir. Ya termasuk memang prihatin saya. Kapan dusunku jadi apa? Kapan dusunku ono bantuan? Kapan saya selesai itu bayo dusun saya itu sudah 90% gitu. Bangun saya bisa maju lah. Akhirnya gitu, akhirnya bisa terkabul. Dengan TMMD ini nantinya di saat ia purna tugas pada Mei 2021 mendatang bisa menjadi bahan cerita anak cucu kelak dan bisa menjadi momen terindah baginya. Dari Ketapang, Susukan, Tim Liputan melaporkan.